diculik sama Marcel. Dan Marcel itu ada hubungannya sama Amel. Sel, aku mau kasih kamu uang lebih banyak kalau kamu ngelakuin dua hal buat aku. Bilang aja, Mel. Pertama, kamu bawa ya bayi itu pergi dari sini. Kedua, kamu pukulin aku, Sel, sampai babak belur. Mel, gue akan bawa handphone ini ke polisi. Dan gue akan minta tolong sama mereka untuk melacak semua panggilan yang ada di handphone ini. Jangan, Sel! Dia gak ngerti apa-apa. Suci bener deh, kalau Dika ini sebenarnya orangnya baik. Kalau enggak, buat apa dia rela ngantar Olivia? Tapi aku tetap harus waspada sama anak ini. Aku nggak boleh percaya gitu aja. Aku harus tahu yang sebenarnya. Kok nggak tahu sih, kan nggak sakit tahu. Maafin Suci ya, Oma. Suci udah lama banget nggak bijitin Oma. Suci. Sekarang ini Oma banyak kemajuannya. Itu karena pijitan dari Cika. Iya, Om. Cika juga udah sering bantuin aku. Olivia, dia saat menyayangi Tiara. Tiara, ibu kangen nak sama kamu. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya sama Cika, bahwa operasi itu nantinya akan membantu regenerasi saraf kaki Olivia, sehingga Olivia bisa menggerakkan kakinya lagi dan perlahan-lahan dia pun bisa berjalan kembali. Iya, Dok. Saya gak akan membayar semua biaya operasinya Olivia. Gue gak nyangka kalau Dika akan ngelakuin hal ini. Kenapa lo? Dik, gue akan kasih semua bantuan yang bisa gue kasih sama lo. Karena gue akan nganggep uang itu uang pinjeman. Gue gak mau lo ngasih uang itu secara gratisan. Oke, kalau emang itu mau lo. Oh iya, Dok, terus langkah selanjutnya gimana? Kami akan melakukan beberapa prosedur persiapan untuk operasi. Soal pembayarannya gimana, Dok? Apa harus langsung semuanya? Soal itu sudah ada peraturannya. Biasanya sebelum operasi harus ada uang jaminannya. Oke, Dok, saya akan segera menyediakan biayanya. Hasil. Iya, sama-sama. Dik, makasih banget ya. Gue janji gue akan balas semua kebaikan lo. Curahkan sayangmu kepadaku, di hatiku kaulah mentari jiwaku. Sejak menimang belai kasih sayangmu sampai dewasa kini kau curahkan. Ibuku sayang, kaulah permataku, cahaya terangmu di jalan hidup. Ibu kangen gak sama kamu? Akhirnya Tuhan telah mempertemukan kita. Doaku padamu agar kau bahagia. Saat ini gue jadi orang paling bahagia di dunia, karena gue bisa ngebahagiain Suci. Sekarang gue makin yakin kalau Tiara itu anaknya Suci, bukan anak Amel. Suci begitu sayang sama Tiara. Dia benar-benar tulus. Sepertinya benar-benar dia ibunya.
Hubungan Suci sama Tiara beda jauh sama hubungan Tiara dan Amelia. Tiara udah ditemuin. Aduh, berarti Marcel ketangkep juga. Tapi sebenarnya tadi kita udah berhasil nemuin Marcel. Tapi sayangnya dia berhasil kabur. Tapi alhamdulillah, Mas Bayu udah berhasil nyelamatin Tiara. Selamat, Marcel bisa kabur. Jadi rahasia aku masih aman. Tapi aku harus tetap bersandiwara. Suci! Balikin Tiara! Sini! Balikin anak aku! Mel, lo gak berhak ngambil Tiara. Karena Tiara emang bukan anak. Nis, kamu tuh dapat pikiran aneh dari mana sih? Tiara itu anak aku! Dennis, kamu gak bisa seperti itu. Kembalikan Tiara kepada Amelia. Karena belum ada bukti yang pas kalau Suci Kom-Kom hari kemarin itu adalah ibunya Tiara. Jadi biarkan Tiara tinggal di sini bersama Amelia. Enggak, Mi. Dari semua apa yang udah dilakuin Amel sama Tiara, itu udah jadi bukti. Nis, emang apa sih Nis yang udah aku lakuin? Hah? Asal kamu tahu ya, semua yang aku udah lakuin itu demi kamu. Dan aku gak akan pernah nyakitin anak aku sendiri, Nis. Amel, pokoknya gue gak akan pernah ngasih Tiara lagi ke lo. Dennis, Amelia itu adalah ibunya Tiara. Sampai benar-benar ada bukti bahwa Suci Kom-Kom hari kemari adalah ibunya Tiara. Jadi sekarang berikan Tiara kepada Amelia. Dennis, apa yang dikatakan mami kamu itu benar? Mas Dennis, aku mau Tiara, aku mau tes DNA. Boleh sekali. Tapi sebelum tes itu dilakukan, jangan pernah coba-coba mengakui Tiara itu adalah anak Yai. Sini. Jangan, Tante. Sini. Tes DNA sekarang, Mas. Suci, lo tenang ya. Gue akan buatin janji sama dokter sekarang juga. Mama, Mama pegang Tiara dulu ya. Aku harus telepon Papa, Ma. Karena kalau sampai tes DNA itu benar-benar terjadi, kita abis, Ma. Semua rahasia kita terbongkar. Ya, 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 ya. Aduh, kita harus mencegah tes itu supaya tidak akan pernah terjadi. Bagaimanapun caranya, Amel. Iya, makanya. Aku telepon Papa dulu ya. Halo, Pa. Iya, Mel. Gimana? Pa, Dennis berhasil membawa Tiara balik ke rumah. Tapi Marcel kabur. Ya, kamu juga telepon dia dong, Mel. Pa, aku tuh gak mikirin Marcelnya, Pa. Tapi aku mikirin mereka. Kenapa? Karena mereka maksa melakukan tes DNA, Pa. Jadi Papa harus bisa ya. Papa harus bisa nuker tes DNA itu ya. Oke, Mel. Kamu jangan khawatir. Kamu ikut tes DNA aja dengan percaya diri. Bilang sama mereka kalau kamu bersedia untuk tes DNA. Biar nanti Papa yang nuker hasilnya. Oke. Makasih ya, Pa. Ma, Papa barusan nyuruh aku untuk ikutin aja kemauan mereka untuk melakukan tes DNA itu. Apa? Terus? Nanti Papa Ma yang akan menukar tes DNA itu. Ya, ya, ya. Bagus, bagus, bagus. Bagus. Iya, terima kasih. Suci, lo tenang ya. Suci, kan kita udah buat janji sama dokter. Lo tenang dulu ya. Aku siap. Aku gak takut di tes apapun. Yuk. Bagus kalau gitu.
biar semua orang di sini tahu kalau kamu bukan ibunya Tiara. Oh ya, Ci. Setelah tes itu selesai, semua orang akan tahu kalau itu bukan anak kamu, Ci. Tiara anak aku. Yuk, aku udah siap. Berangkat yuk. Aku ganti baju dulu ya. Gue bener-bener gak tahu apa alasan yang sebenarnya Dika mau ngeluarin uang buat biaya operasi Olivia. Apa mungkin Dika suka sama gue? Gak tahu ah. Dik, gue beli minum dulu ya. Oke. Liv, kita nungguin Kak Sika ya. Ternyata dia baik, cakep juga. Jangan-jangan gue jatuh cinta sama dia. Semoga Papa benar-benar tahu apa yang harus dilakukan. Ini kesempatan terakhir. Tiara akan jadi milik aku setelah tes ini. Dan aku akan membongkar semua apa yang Amelia lakukan sama anak aku. Kalau sampai terbukti Suci ibu kandungnya Tiara, aku bakal didepak dari hidup Dennis. Tes ini akan membuktikan semuanya. Gue akan cerai sama Amelia. Di sini. Olivia, Cika, Kak Suci, Mas Suci. Mas. Mas Dennis, aku ngebantu biaya operasinya Olivia. Kasian Mas, Cika nggak punya duit buat biaya operasi. Ya udah, bagus kok. Lagi pula Olivia tuh baik banget sama Suci. Oke, nanti kita ngomongin lagi ya. Oke. Okay. Jadi sekarang Kak Suci mau tes DNA? Iya, Cika. Kalau gitu, aku doain ya supaya anak Kak Suci bisa kembali sama Kak Suci lagi. Terima kasih, Cika. Amin. Mudah-mudahan Papa nggak gagal lagi. Sampai gagal lagi, aku bahkan gak berani bayangin apa yang akan terjadi. Amel, ya tenang aja. Semuanya pasti baik-baik saja, ya. Dari ekspresi muka lo, udah bukti yang kuat buat gue kalau Tiara itu bukan anak lo. Lo lihat Suci, dia nangis karena ngeliat Tiara kesakitan. Tapi lo sama sekali nggak peduli sama anak yang lo bilang anak lo sendiri. Aku hanya nggak selemah dia, Nis, itu aja. Pak Dennis, hasilnya baru bisa dilihat besok. Ini suratnya, Pak. Nah, saya tunggu besok di kantor ya. Ya, baik-baik. Yu, ada apa Yu? Pi, ada yang mau saya sampaikan sama Papi. Soal apa Yu? Pi, saya... Saya mau pindah ke Amerika, Pi. Saya udah hubungin relasi di sana. Dan mereka mendukung usaha saya, Pi. Mereka menawarkan beberapa pekerjaan yang bisa saya jalankan. Dan juga mengusahakan tempat tinggal buat saya. Bayu. Kamu bohong kan? Kamu sedang tidak bercanda kan, Ju? Atau kamu mau menghukum orang tua kamu ini?
Enggak, Pi. Pi, saya itu sangat menghormatin Papi sama Mami. Saya juga sayang sama keluarga kita ini, Pi. Jadi nggak mungkin kalau saya menghukum Papi, apalagi keluarga kita. Saya melakukan ini karena saya emang udah harus ngelakuin ini, Pi. Bayu, maafkan Papi. Kalau Papi tidak bisa menjadi orang tua yang baik bagi kamu. Papi nggak salah. Nggak ada yang salah dalam hal ini. Saya cuma pengen belajar mandiri. Saya harus minta maaf, Pi. Karena saya udah ngambil keputusan yang salah dan ngecewain Papi. Maafin saya, Pi. Mami, ya tahu sebentar lagi tes darah akan keluar dan itu akan membuktikan kalau Suci kamu kemari-kemari bukanlah ibunya Tiara. Jadi Suci kamu kemari-kemari akan menangis tersedu-sedu karena... Mama Nat! Mana kakinya Om Mama? Jangan sampai si tua bangka ini bisa bicara. Bahaya. Oh, sebentar lagi mertua Ika bisa berjalan dan bisa bicara. Syukurlah. Tapi Mami tidak mungkin bisa bicara banyak, iya kan Mami? Si tua bangka itu udah bisa jalan dan bisa ngomong lagi ke semua orang kalau aku selingkuh dengan Marcel dan dihamili oleh Marcel. Hancur hidup aku kalau udah sampai begitu. Tapi sebelum itu terjadi, aku harus habisin yang tua itu. Dan aku harus lakukan dengan sangat cepat. Dan kali ini, aku bahkan gak akan minta bantuan Mama Anet. Aku akan lakukan semuanya sendiri. Mas Enis, aku kangen banget sama Tiara, Mas. Aku tuh bisa ngerasain kalau dia juga ngerasain apa yang aku rasain, Mas. Dia tuh seperti manggil-manggil aku. Dia tuh butuh ibu kandungnya, Mas. Aku tahu saat dia deket aku, hatinya tenang, Mas. Suci, tiba-tiba aja gue mikir, kalau misalnya emang Tiara gak terbukti anak lu gimana ya? Mas Dennis, kenapa sih kamu punya pikiran seperti itu? Kamu gak percaya sama aku? Bukannya gitu, Suci. Gue percaya banget sama lo. Tapi lo lihat sendiri kan keadaannya. Mami sama Papi nyuruh kita ngasih Tiara ke Amel. Karena emang kita gak punya bukti. Dan kalau emang ternyata Tiara terbukti bukan anak lo, kita gak bisa ketemu sama Tiara lagi. Mas, kamu jangan ngomong seperti itu. Tiara tuh anak aku. Dia tuh milik aku, Mas. Lo benar, Suci. Gue harus yakin kalau Tiara itu emang anak lo. Dan gue gak boleh berpikir kayak gitu lagi. Karena gue emang yakin dan percaya banget sama lo. Makasih ya, Mas. Hari ini operasinya Olivia udah ditetapin. Ya, syukurlah. Papi siap untuk membantu. Jika kita sudah merupakan bagian keluarga, jadi kami akan siap membantu kalian. Kamu nggak usah khawatir soal biaya pengobatan adik kamu. Makasih banget ya, Pak. Saya mau kerja sama Bapak seumur hidup saya. Saya benar-benar pengen lihat adik saya bisa jalan. Saya akan selalu berdoa. Mudah-mudahan Olivia akan baik-baik saja. Makasih ya, Pak. Sekarang saya permisi dulu. Saya mau lihat Oma. Ya, silakan. Permisi, Pak. Oh iya, Pak. Nanti sore kita mesti datang semua ya, waktu operasinya Olivia. Iya, iya.
kita akan meluangkan waktu untuk itu. Dika, papi bangga sama kamu. Dan itu harus papi utarakan sekarang. Papi tidak mau terlambat untuk mengutarakan perasaan papi yang sesungguhnya pada kamu. Karena papi pikir, suatu saat nanti kamu juga akan pergi meninggalkan keluarga seperti yang dilakukan oleh Bayu. Maksud papi? Emang Mas Bayu kenapa, Bi? Bayu sudah bicara sama papi. Dia akan pergi dan tinggal di Amerika. Makanya, kamu harus belajar lebih giat. Kamu harus belajar untuk bertanggung jawab dan kamu harus belajar untuk disiplin. Ya. Iya, Bi. Sebentar lagi Olivia akan dioperasi dan dia akan bisa jalan lagi. Jadi selanjutnya Oma yang akan bisa jalan dan bercanda lagi. Kayak yang Kak Suci ceritain ke aku dulu. Oh iya, Dika juga sering loh cerita tentang Oma. Ya ampun, Oma udah bisa ngegerakin tangan Oma. Ya ampun, aku seneng banget Oma. Udah bisa ngegerakin kaki Oma. Ayo ampun, syukur ya Oma. Oma hebat banget. Cika, gue terima kasih ya sama lo. Lo udah banyak bantuin Oma gue. Sekarang Oma gue jadi lebih baik. Thanks ya. Ayo, kesebel sekali. Eka harus berangkat ke rumah sakit. Sedangkan siapa yang mau dioperasi? Eka nggak tahu, Eka nggak kenal. Hah? Oh ya, mah? Emangnya siapa yang mau dioperasi? Ya mana Eka tahu? Yang jelas, suami Eka memaksa semua orang berangkat ke rumah sakit. Udah kayak keluarga sendiri aja dioperasi. Segitu-gitunya ya. Akhirnya aku dapat kesempatan yang aku cari. Semua orang akan pergi dan rumah ini kosong. Aku bisa operasi sama Oma. Mel, ya ikut ya. Aku gak enak badan, mah. Kayaknya aku mau muntah lagi. Tolong bilang sama yang lain ya, mah, aku gak ikut. Ya. Oke. Ya, istirahat aja. Eka kasih tahu sama mereka, ya. Olive, kamu akan baik-baik saja. Jangan khawatir ya. Maaf, Mbak. Ini berkas-berkas yang harus ditandatangani. Maksudnya ini untuk apa, Sus? Berkas ini yang menjamin bahwasannya Mbak yang bertanggung jawab atas keadaan apapun yang Olivia alami pada saat operasi dilakukan. Apa maksudnya sih, Kak? Udah, tanda tanganin aja. Anggap aja tanda tangan terima gaji. Biasanya kalau tanda tangan berusaha terima duit, semangat kan? Ih, dasar rese deh lo. Ledek gue lagi. Suster, kalau berkasnya sudah ditanda tangani, bawa Olivia ke dalam kamar operasi ya. Iya, dok. Sifalan, nenek tua itu diajak juga lagi. Gagal lagi rencana aku. Sekarang aku gak tahu lagi apa yang aku harus lakuin. Aku gak nyangka sama sekali kalau si tua itu dibawa juga ke rumah sakit. Sebentar lagi kamu bisa jalan dan kamu bisa main sama Tiara. Iya, Mbak.
sakit. Ya ampun. Mas Dennis. Mas Dennis, kayaknya Oma sakit deh. Mendingan supir kamu nganterin aku sama Oma pulang dulu ya. Suci, Oma gak apa-apa kok. Kalau misalnya Oma emang gak enak badan, sekalian aja diperiksa. Mumpung kita di rumah sakit. Tapi Mas, Oma cuma butuh istirahat. Lagian malam ini aku pengen deket-deket sama Tiara dulu, Mas. Aku takut kalau besok hasil tes DNA-nya menunjukkan Tiara itu bukan anak aku, gimana? Ya udah kalau gitu. Ayo, gue ntar ke mobil. Makasih ya, Mas. Enggak, Pak. Aku nggak punya pilihan lain. Kalau Oma bisa ngomong, dia pasti akan buka mulut, Pak, tentang rahasia aku dan Marcel. Pasti! Jadi kalaupun tes DNA itu berhasil ditukar, nggak akan ada gunanya, Pak. Tetap aja aku mampus. Jadi aku terpaksa ngelakuin ini. Aku belum tahu gimana caranya dan kapan. Karena dia lagi nggak ada di sini. Pokoknya aku mau Oma mati, Pak. Dan sekarang aku lagi mencari cara bagaimana membuat kematian Oma itu seperti kecelakaan. Papa nggak setuju, Mel. Kamu tidak boleh melakukan hal itu. Kamu tidak boleh terbawa emosi, Mel. Biar Papa yang pikirin ide lain. Nanti Papa telepon kamu lagi, ya? Ngapain di sini? Cepat pergi sana. Halo sayang. Mas, kalau misalnya gue pulang duluan, lo gimana? Pulang? Malu ngapain dia? Nggak tahu Mas. Tiba-tiba perasaan gue nggak enak aja. Kayaknya ada nggak beres deh. Nggak enak gimana sih dia? Nggak tahu Mas. Tapi lo tau sendiri kan, sekarang Suci sama Oma udah ada di rumah. Dan Amel pasti lagi frustasi banget. Karena dia tahu bakal kehilangan semuanya sekarang. Makanya, tiba-tiba gue perasaan gue khawatir banget. Ya udah gue ngerti. Tapi sebaiknya sebelum lo pulang, lo telepon Suci dulu ya. Iya sih. Sebentar ya. Pergi ya! Dengar ya, gue cuma mau minta uang gue yang penuh. Bokap lo tuh udah kasar sama gue, jadi gue gak terima itu. Sal, kamu tuh udah gagal merebut Kiara. Dan kamu udah membuat hidup aku makin sengsara. Heh, gue udah berusaha bunuh Tiara ya. Tapi ada seseorang yang nyelamatin dia. Jadi bukan salah gue dong. Kamu tuh emang manusia brengsek ya, Sal. Suci ke kamar dulu ya, mau ganti baju. Halo Mas. Gimana? Lo baik-baik aja? Aku baik-baik aja Mas. Kenapa? Gue pulang sekarang deh. Loh, tapi kenapa Mas? Operasi udah selesai. Belum sih. Tapi tiba-tiba gue khawatir banget sama lo. Tiba-tiba perasaan gue gak enak, Suci. Mas Dennis, kamu gak usah khawatir ya. Aku baik-baik aja kok di sini. Lagian kelihatannya gak enak, Mas. Mereka berdua kan udah banyak nolongin aku. Jadi, kamu juga harus ada di sana untuk mereka. Iya, udah deh kalau gitu. Hati-hati ya. Mas Dennis, aku cinta ya sama kamu. Gue juga, Suci. Gue cinta banget sama kamu. Ya udah kalau gitu. Dah.
Suci keluar bentar ya. Oma, nggak apa-apa kok. Suci bakal balik lagi sini. Oma tenang aja ya. Kayaknya ada suara orang bicara di kamar Amelia. Siapa ya? Dia kan sendirian. Hei, pokoknya gue gak mau tahu ya. Lo mesti bayar gue penuh. Gak akan, Sel, gak akan. Kamu tuh udah gagal. Kejar dia dan hentikan dia. Kalau nggak kita mampus, Sel. Cepat sana! Suci, Suci, ya Allah. Suci, kamu kenapa cantik? Ya Allah, tolonglah Suci, ya Allah. Eh, Sasa. Ya Allah, gimana ini? Orang jahat ini kenapa masih hidup? Padahal waktu itu dia udah jatuh ke jurang, kan? Ya Allah, bagaimana ini, ya Allah? Selamatkan kami, ya Allah. Senang ya, lihat gue masih hidup, Nenek Peot. Tapi kali ini, lo yang bakal mati. Sekarang Suci udah ngeliat Marcel, Oma. Dan kayaknya Oma juga udah terlalu banyak ya tahu tentang kita berdua. Kalian berdua tuh udah bikin hidup aku menderita, Oma. Aku udah kehilangan muka aku sebagai istri yang baik gara-gara Suci. Dan aku gak akan lagi mau kehilangan Oma. Apalagi tuh cuman gara-gara Oma bisa sembuh suatu hari nanti dan berencana merenggut hidup aku lagi. Enggak, Oma. Aku gak akan biarin itu terjadi. Jadi gimana ya? Sepertinya Oma harus mati. Ada apa sih, Mas? Operasinya gagal, Den. Kita semua dikasih tahu kalau ada komplikasi di saraf Olivia. Jadi kayaknya Olivia nggak bisa jalan lagi, Den. Itu sih belum pasti. Tapi sementara ini cuman itu yang dikasih tahu dokter sama kita. Cika, gue pengen banget ngebantuin lo. Gue pengen banget meluk lo. Cuman gue nggak bisa ngelakuin itu. Thank you.
akan kelihatan seperti kebakaran yang gak disengaja. Aku akan tetap selamat dari kebakaran yang sangat berbahaya ini, tetapi aku harus terluka demi menyelamatkan anakku satu-satunya. Ya Allah, gimana nih? Orang jahat itu membakar rumah ini. Aku sama Suci akan terbakar hidup-hidup, ya Allah. Marcel, gak usah ditutup ya pintunya. Ini harus kelihatan seperti kebakaran yang gak disengaja. Iya, gue juga udah tahu. Bisa jalan lagi kan? Iya, Olive. Nanti, Kak. Apa dokter gak bisa nyembuhin aku ya? Liv, kau pasti bisa jalan kok. Tapi belum sekarang. Jadi kamu masih harus sabar lagi ya. Tapi kakak janji sama kamu, kamu pasti akan bisa jalan lagi. Suci.